Apakah yang aku cari? Tak kutemukan di dirimu. Nungguin ya. Racun. Oke, jadi ini adalah glugan Big Boss yang berukuran besar, Sob ya. Produk dari Proskit. Masih banyak di gudang paket-paket lainnya yang akan kita review nantinya, oke. Dan salah satu racun buat kalian yang hobi membuat kerajinan-kerajinan tangan untuk dijadikan koleksi ataupun dipasarkan gitu. Jadi produk pertama kita adalah Professional Hot Meal Glugan, produk dari Proskit. Kita simpan dulu, bentar kita review sekaligus tutorialin cara menggunakannya, oke. Next, produk selanjutnya kita bongkar dulu boxnya dan melihat isi dalamnya. Dan kita mulai dari yang cili-cili dulu, Sob ya. Apakah isinya kira-kira? Kita bongkar, seperti inilah kebiasaanku, Sob ya, selalu membongkar paksa barang-barang yang dibungkus. Kalau dia melempar senyum, pertanda kita bisa lanjutkan. Kalau mimik wajahnya berubah dan berbeda, silahkan ditinggalkan. Bahaya, jebakan, antisipasi sebelum terlanjur. Nah, yang pertama keluar adalah obeng plus untuk membongkar HP Android. Obeng ini umum digunakan di semua seri HP Android. Juga produk dari Proskit. Kenapa Anda pilih obeng yang seperti ini? Karena obeng ini ujungnya terbuat dari besi baja, kokoh, kuat untuk digunakan jangka panjang. Obeng ini berujung plus. Terus kalau digunakan buka pasang baut HP, posisi matanya presisi banget, Sob. Nggak goyang-goyang seperti obeng lain yang pernah Anda coba. Dan serius, sudah banyak sekali obeng yang aku patahin selama jadi tuser. Biasanya kalau jengkel, Anda gigit obengnya. Sudah ditekan, diputar capek-capek, diputar kiri kanan, naik turun atas bawah, jadi dol bautnya. Pakai obeng murahan, sepaket lagi 24 mata. Masih mau kok pakai obeng yang seperti ini, Sob. Satuan obeng Proskit. Selain obengnya sudah bermagnet, lo tau kan magnet itu apa? Magnet itu besi yang bisa menarik besi lainnya supaya nggak repot lagi kamu korek-korek pinset ngeluarin bautnya gitu. Jadi teringat, Sob, cerita tentang magnet, serius. Dan waktu itu dulu masih SMA dan saat itu ibu gurunya lagi ngejelasin tentang magnet. Ya, lo tau kan orang-orang seperti kita ini. Ibu gurunya lagi sibuk ngejelasin, jejeran paling belakang itu asik bermain sendiri. Dan akhirnya ibu guru jengkel padaku, melempariku pertanyaan, Sob. Dan pertanyaan itu langsung menghujat jantungku, menghentikan pembuluh darahku. Kalau masalah nama-nama kutub dan nama-nama jenis magnet, ya pasti ku bisa menjawabnya gitu, ya kan? Gini pertanyaannya, Armin, sebutkan nama elemen yang ada di dalam sebuah magnet. Dengan gamblangnya aku jawab sambil acungkan tangan dengan jentik lob. Aku bilang ke ibu guru, elemen lob, bu guru. Langsung ibu gurunya berteriak, kamu diskorsin satu minggu, silahkan keluar dari sini. Masih mau kok. Nah, kita lanjut ke bagian gagang pegangan belakangnya. Ini terbuat dari plastik yang lumayan kuat, plastiknya padat sangat, Sob ya, dan bisa diputar-putar seperti ini. Tinggal taruh jempol atau telunjukmu di bagian ini dan tekan sedikit, digoyang-goyang batangannya, dengan mudahnya baut handphonenya akan terbuka dengan sendirinya. Ini bukan promosi, Sob ya, hanya memberikan kalian alternatif cara memilih obeng untuk digunakan sehari-hari. Saat mengutak-atik handphone kalian, biar nggak dol baut handphonenya kalau sering dibuka pasang bautnya. Karena ada masanya baut akan jadi dol kalau kamu menggunakan obeng sembarangan. Seperti itu menurut pengalamanku. Selanjutnya obeng bintang Proskit, khusus untuk membuka iPhone series. Spesifikasinya seperti obeng yang kita bahas tadi, Sob ya, semuanya persis sama bentuk dan fungsinya, hanya dikhususkan untuk membuka iPhone. Sekarang kita lanjut. Mata solder Proskit. Nah ini dia, seperti ini bentuknya, Sob ya. Terbuat dari plat besi berujung runcing dan bagian mata paling ujungnya terbuat dari tembaga. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu lama sekali. Mata solder ini umum digunakan untuk solder yang ada di pasaran di level pemula yang berdaya 30-40 watt. Seperti yang Anda gunakan, yang kemarin kita habis ganti kabelnya, Sob ya. Sekarang Anda ganti lagi matanya biar lebih profesional. Dan bisa mengerjakan servisan-servisan yang masuk, baik televisi, radio, speaker aktif, speaker bluetooth, handphone, sepeda, motor, mobil, dan lain sebagainya, yang jelasnya tutorial. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita pakai mata solder Proskit.
Oke, yang terakhir kita review pistol len tembak Proskit GK390B, profesional glugan original. Sistem pemanas PTC yang digunakan memastikan kontrol suhu yang luar biasa. Umpan mekanisnya memastikan lemnya terus mengalir hingga 25 gram per menit. Berarti sekali tekan panjang banget sob ya. Hanya semenit sudah bisa cairkan sampai 25 gram. Ruang lelehnya sangat efisien memberikan waktu pemanasan hanya 2-5 menit. Gitu. Pemicu tuasnya genggaman tangan penuh dengan desain ergonomis kenyamanan optimal saat digenggam. Rasanya menggenggam glugan ini sama seperti rasanya kalau kamu genggam pacarnya orang sob ya. Nyaman gitu tapi mengerikan. Beratnya sekitar 392 gram. Ya lumayan berat sob ya. Tapi dari sisi penggunaannya aku rasa sangat profesional dan jauh dari bahaya kesetrum gitu. Karena sebelumnya ane pernah kesetrum len tembak murahan. Ane jadi trauma beli peralatan murah yang dibawa harga 100 ribuan. Serius sob ya, ane pernah kesetrum dan hampir pingsan dibuatnya, anjir. Dan bisa kamu lihat sendiri di video-video sebelumnya. Ane hanya menggunakan solder buat ngelem peralatan elektronik yang ane servis karena takut kesetrum lagi sob. Dan akhirnya hari ini gue bisa beli glugan Proskit GK390B. Seperti ini cara pakainya. Oke, kalau sudah dicolok kita aktifkan tombol powernya. Tinggal dimasukin lem lilinnya seperti ini. Seperti biasanya dimasukin batangannya di lubang tempat semestinya sob ya. Jangan di lubang yang lain. Sekali lagi gue ingatin, masukin di tempat semestinya batangan lilinnya. Biar sama-sama enak gitu loh. Dan gak merugikan pihak lainnya, ya kan? Kemudian kita tekan-tekan tuasnya seperti ini supaya batangan lem lilinnya bisa masuk full ke dalam. Itu namanya dipancing-pancing sob, dipompa-pompa gitu. Kalau full masuk ke dalam kan enak sob ya, nikmat rasanya dan cepat cerot. Maksudku lem lilinnya cepat meleleh. Dan gak lama kita nunggu lemnya encer. Kalau sudah kita taruh saja dulu beberapa menit dan yap, lilinnya sudah cair. Jadi kita bisa langsung berkreasi. Oke, langsung saja kita membuat karya pertama kita menggunakan glugan Proskit GK390B. Dan kita akan membuat tempat baut atau tempat mata solder dari box iPhone bekas. Seperti ini contoh pembuatannya. Nah, kalau sudah digunakan, kita tekan tombol matikan biar awet dipakai lem tembaknya. Ah, seperti inilah hasil karya pertama dari Ampoksel menggunakan lem tembak Proskit. Ya, lumayan sob ya untuk pemula. Kamu bisa lihat sendiri lemnya sangat kokoh mencengkram ke dalam sela-sela itunya. Dan ini bisa kita gunakan untuk menyimpan benda-benda kecil seperti baut, mata bor gerindra, dan lain sebagainya yang kecil-kecil. Biar nggak terhambur, meja kerja kalian pun terlihat rapi. Saat kamu mau gunakan kembali, mudah kamu temukan. Jadi mulailah belajar disiplin dari hal-hal terkecil dulu sob ya. Biar hidup kita nggak susah. Gimana nggak susah hidupnya? Nyari barang sendiri susah nyarinya. Mempersulit diri itu namanya. Tonton videonya di channel Kabilame kalau mau kasih susah hidupmu. Oke sob ya, jadi seperti itulah singkat padatnya penjelasan tentang produk yang gue review hari ini. Kalau kamu mau cek harganya, kamu bisa lihat langsung di toko resmi Proskit. Linknya ada di kolom deskripsi. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang produk yang gue review hari ini, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya buatmu sob ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya Ampo pamit undur diri. See you, dadah bestie.